anakku lanang panas sih wae dah jaluk pijat karepe pemirsa tapi ning jowo panas tuh kok panas ning jowo udan terus kimang bu sasa yo wis salin yo meh mijitno jane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mbek keluarga Salsa Family Cepu ya pemirsa. Vlog sederhana yang penuh cita-cita. Oke meh mijitno dek Salsa ya bingung jaluk pijat pemirsa. Tapi sebelumnya iki ning jowo ki udan dadine iki aku untuk rezeki alhamdulillahirabbil alamin meh unboxing dhisik pemirsa isine apa yuk ditunggu tak adep nedik salsa sik. Wis gak sabar lho. Iya. Aku buka ya. Cek ya bareng ibu ya sik ya. Tak tripode tak pasangi sik. Ya wah. Sik siap mantan sama ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau buka ya, aku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima kasih banyak dapat paketan dari bundanya Fania ya pemirsa. Oh, terima kasih banyak bundanya Fania yang kesekian kali sudah memberi rezeki tentang keluarga Salsa Family Cepu. Pokoknya terima kasih Gusti Allah sing bales pemirsa yo muga-muga keluarga Bunda Fania dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan dan juga Bapak nama dek Bapak apa dek tak sebentar Bapak Ahmad Budianto suami dari Bunda Fania juga terima kasih yang sudah memperkenankan Bunda Fania untuk membantu keluarga Salsa. Oke, aku mau buka ya. Dan terima kasih pemirsa semuanya yang menonton video ini Bu Sasa. Pokoknya tanpa ya, Anda semuanya konten Bu Sasa enggak bermakna apa-apa pemirsa ya. Pokoknya terima kasih banyak yang subscribe, like, dan komen pemirsa. Kena lihat mati terang nih. Iya. Nek kegunting. Berangkat. Ini kyo juga aku pemirsa ngerti tapi datang waktu Bu Sasa tidur nih. Guys, wow, apa ini? Terima kasih ya bundanya kan ya. Oke, kita mau buka dulu. Kakak Andi gak iso nyenteng pemirsa dia istirahat karena ngambil obat turu ya pemirsa. Muka-muka sehat terus berminum obat ya muka. Menjalu pijat tapi wong udan ini iso pijat napa ora. Iku sudah terang. Wah. Apa ini? Ya, senang dah. Iya. Apa ini? Dari seketika kakak bahagia pemirsa lupa dengan segalanya tapi kakak dia terus nangis menungguin pemirsa jadi ini ya wis harap bersabar pemirsa pokoknya susah tenang jenengnya mungkin dia lah senengnya lah susah ya apa ini? Wow buka sing apa ya sayang tuh ini apa? Wow. Ini apa ini? Kaos pemirsa. Ini jot, Bu. Ini kaos pemirsa buat
ganti-ganti kue salsa, bilangnya sebenarnya sudah WA kemarin ke saya waktu paketan datang. Ini kue salsa gak ngerti pemirsa. Iki jod, Bu. Kalau datang mukanya serjeki akan kemana ini jod ketok nih. Oh, peralatan aku. Sapa nih buka kemasaan no, pelan-pelan dong. Susah kafe leh. Nih buka ngono. Eh, pelan-pelan, ini coplok lu. Saya pelan-pelan dulu. Ini juga gue, Bu. Bawa kaos pemirsa. Oh, dikasih buat ganti kemarin ada kaosnya buat Mbak kalau mau ganti gitu pemirsa. Terima kasih banyak bundanya Tania. Semua sama pemirsa tiga ya. Kembar kecil-kecil gini. Ada handuk cukup ini buat gue selesai ya. Terima kasih banyak bunda Tania. Kalau aku gak bisa ngucap senyano pemirsa. Apa itu? Mari karena sih tema ini gak pas ya. Ini ada handuk buat si bayi, ini perlengkapan. Wow. Siapa? Ini ya untuk siapa? Oh, buat adik dong. Ini ya untuk adik. Ini untuk aku jajan. Oh, pemirsa buat adik. Perlengkapan bukit bayi. Ini nanti aja ya dibuka ya. Kalau dibuka ya nanti aja ya. Alhamdulillah itu dilalami pemirsa. Ini sayur. Sayur. Bibit bayinya untuk rezeki sebanyak banyak. Wah, wow, masih ada banyak loh. Ini apa lagi? Wow. Ini apa ini? Tempo. Nah, ini apa? Kok di bulannya dong? Habis. Ini buat apa ya? Ini apa sayang? Saya aja ngono. Rusak kabeh ini. Midut ya Allah. Nanti kalau udah lahir pemirsa terus nek malam ditinggal kerja nanti susunya ditaruh midut kene pemirsa yo. Ini apa? Soalnya nek kowe gak kerja piye? Ini apa Bu aku mau ya? Buka ya. Mau tak buka ya. Ya Allah, buka buka ya. Pesannya dari Bunda Vania itu ini pemirsa. Ini mempengan biar anaknya agak nangis. Salsa batoknya ke kencangan jadi copot pemirsa. Ini anduk. Ini apa ini? Kok double? Double apa? Jajanan. Oh, dek salsa dibuat dikasih jajan. Terima kasih banyak bundanya Fanny. Oh, ini apa sayang? Mau buka? Mau. Kayaknya aku bahagia, banyak banget jajan nih. Terima kasih, adik sudah dikasih ya, adik ya. Iya. Wow, ini apa ini? Wow, sabun nak, perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi nak. Ini lah. Wow. Pemirsaan perlengkapan mandi. Wow. Kedidik bayi pemirsa, calon bayi. Soalnya jenis kelaminnya kan belum kelihatan ya pemirsa. Enggak kelihatan soalnya sudah gede, 8 bulan. Jadi ini dibelikan yang netral aja, bilang ibu Davania. Terima kasih banyak. Kan kemarin juga dibeliin saudara sudah sebelum Bapak Sasa meninggal itu ada yang pesan online gitu pemirsa. Dibeliin nih pemirsa. Dibeliin nih para pemirsa yang sebelah rumah. Ini terus gang selisih 3 hari Bapak Sasa meninggal waktu itu pemirsa. Terima kasih banyak pokoknya sedulur-sedulurku yang podo perhatian. Terima kasih Ibu, aku mau jajan dong. Mau jajan. Ini ya. Jangan di mana ke mana. Mau satu. Mau langsung ke mana? Nanti gunting ke mana? Ke usai itu ada pembukaan. Kita izin dulu. Rasanya kita nangis pemirsa, tapi yo, mau salsa melok sedih. Terima kasih banyak. Bawa rezeki.
disuruh yang bahagia untuk menerima ini pemirsa, soalnya ben bayinya senang lahir gitu loh pemirsa. Waktu itu kan gue sengsa enggak pipi pemirsa, belum siap ya pemirsa. Satu paket pemirsa sabun. Ini iki apa ibu? Memang terus terang Bu Sasa belum beli apa-apa pemirsa. Persiapan ini soalnya nunggu 40 hari pemirsa. Pikirku nunggu 40 hari baru tak persiapkan. Banyak banget ini numpuk. Ibu saya tengok paspor apa video ini nak. Bisa dicek dulu, kok udah enggak jalan. Pas nanti dekatkan sini enggak boleh tak tak jagong mbak pemirsa nanti sotengnya enggak duduk mbak ya. Ya pemirsa ya kita suaranya ganteng tuh nangor aku rumuh ya pemirsa, ini campur pakai bahasa Indonesia pemirsa ya, soalnya kadang pemirsa ada yang enggak bisa bahasa Jawa ya, enggak ada bahasa ya, enggak bisa bahasa Jawa. Pokoknya terima kasih banyak, ini tadi memang enggak beli pemirsa, belum beli, nunggu 40 hari baru tak persiapkan gitu pemirsa. Tapi sudah dapat rezeki ini dari bundanya Fania, pokoknya terima kasih banyak. Jadi enggak usah beli pemirsa, ini sudah cukup. Ya, pesannya Bunda Fania seperti itu tadi pemirsa, harus bahagia untuk menerima apa? Menerima kehadirannya ini biar biar dia lahir dengan senang pemirsa. Dan ya waktu itu memang belum siap pemirsa, kondisi Bapak Sasa sakit gitu, memang terus terang nggak siap untuk ini semua gitu pemirsa. Tapi ya semua sudah ini, jadi ya tak apa ya, sudah diterima aja pemirsa dengan ikhlas ya pemirsa. Kok aku belum suka ini. Tugasku kali ngobani anak-anak Andi, Salsa, Mbi ini pemirsa, calon bayi pemirsa, calon dedek Salsa. Enak loh coklatnya. Enak timang. Oke anduk nak, ngapa dibuka? Kok malah? Ini buat siapa? Buat tadi kamu udah dikasih lah pink waktu itu. Kan itu, ini kan gede, ini kan ya, kecil. Iya, kakak Salsa, pink adik ya. Aku tuh rasanya pengen nangis terus, tapi anak-anakku nak aku nangis terus, dia malah melok sedih pun saya. Ini apa itu? Terima kasih banyak orang baik. Wah ini Pak Dedek. Bagaikan malaikat tak bersayap pemirsa, bundanya Fania dari dulu sudah mengasih apa-apa tentang keluarga Salsa pemirsa, dari pasang wipi, dari apa perhiasan apa, terus yang perhiasan dari cepu untuk Salsa itu gelang itu ya saya jual untuk perjalanan ke Semarang waktu berobat juga, tapi saya juga sudah izin kepada bundanya Fania waktu itu. Terus ada kenangan-kenangan dari bundanya Fania, perhiasannya bunda Fania yang buat Bu Salsa itu suratnya dari Jakarta itu masih pemirsa, masih saya simpan untuk alhamdulillah enggak saya jual, soalnya itu kenang-kenangan. Ambilkan nak di situ, tidak tak taruh kon mau tanpa cincinnya ya, soalnya apa pemirsa, soalnya kenang-kenangan nih pemirsa ini dari sana, tapi Bu Sasa enggak pakai perhiasan dulu pemirsa ya, soalnya nek ning omah enggak pernah tak pakai, bang tak pakai nek pergi ke kondangan atau apa gitu pemirsa. Ini juga ini sama ini pemirsa, kalau ini mainan pemirsa, ini mainan enggak masuk. Kalau ini THR dari bos kemarin. Jadi ini ya, ini nanti kalau sudah hamil besar dan waktunya melahirkan juga dilepasi semua perhiasan, nggak boleh pakai perhiasan ya pemirsa. Ya ini masih ada ini dari bundanya Fania. Terima kasih banyak. Terus itu leme apa dikasih saudara pemirsa, bekasnya anaknya. Kakiku siapa ya pemirsa? Soalnya kakiku bengkak pemirsa, masih bengkak. Kaki ini bengkak terus. Enggak bisa, enggak bengkak, enggak tahu, masih bengkak terus. Itu dikasih, belum saya cuci pemirsa, di plastik itu
plastik hitam tuh pemirsa. Tuh. Plastik hitam itu pemirsa sama payung, sama itu apa? Apalah jenisnya kelambu bayi juga punyanya keponakan suruh make, tapi belum saya cuci semua pemirsa, belum cuci dadine yo belum sempat mencuci. Pokoknya terima kasih banyak, kan pikirnya bekas nggak apa-apa buat gonta-ganti, yo nggak apa-apa saya terima pemirsa, orang gue gonta-ganti pas musim hujan atau apa kan sering ganti ya bayi ngompol-ngompol. Ini dapat baru dari iparku kemarin. Terus ini ketambahan dari bundanya Fania segini banyak dan sudah komplit pemirsa. Pokoknya terima kasih. Nanti tak tahu nih pemirsa ya. Pokoknya wis apa jenenge? Mimiki aku terharu banget pemirsa. Terima kasih dan terima kasih. Jadi Bu Sasa enggak usah beli pemirsa. Kan perkiraan aku nunggu 40 harinya almarhum ya pemirsa. Nah, ingat semuanya ini ya terharu, bahagia, terus ya sekalian ya kayak sedih nih pemirsa ya. Saatnya anaknya lahir, bapaknya sudah enggak ada. Aku menangis, anak-anak kasihan saya. Dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, terima kasih banyak bundanya Fania yang ada di sana, di Bogor, Jakarta, apa di Bogor. Terima kasih. Saya gak akan pernah lupa dengan kebaikan pemirsa semuanya. Perlake pemirsa. Terus ditotoni dong. Ya, ini nak ya. Saya. Kasih. Ya, nomor saya, Mas. Pemirsa tak tutup disek kontennya. Terima kasih banyak bundanya Fania sekali lagi dan pemirsa dimanapun berada yang sudah menonton, like, subscribe, dan komen neng kontennya Bu Esal saya pemirsa. Kingko ditotoni besok dicuci pemirsa, nek wis kober ya dicuci ini ben bersih. Nah, sok karo di review model-modelnya ini bagus-bagus paling ya pemirsa. Nek saiki mah durasinya sudah panjang dan dilanjut vlog-vlog berikutnya pemirsa yo. Dek Salsa kudu kabur ae pemirsa. Si pemirsa ya, terima kasih banyak pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Nang wae panas. Karen kesane sik pemirsa. Kirim ke sisi.